Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur semua, halo sobatku semua. Kali ini saya akan proses pembuatan untuk gantungan baju ya guys. Gantungan baju untuk habis dicuci tuh guys. Apa namanya tuh guys? Nah, ini memanfaatkan kayu bekas karena ini ada kayu bekas dan alatnya juga sederhana aja guys karena ini dadakan ini guys atas permintaan bosnya. Jadi ya pokoknya kita bikin serapi mungkin, sebagus mungkin ya guys. Dan untuk teman-temanku semua yang mau bikin, silahkan disimak videonya. Dan barangkali di rumah ada kayu-kayu bekas, jadi bisa dimanfaatkan sebagus mungkin. Oke guys, disimak videonya dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Disimak terus guys, hasilnya bakalan mantap guys. Terima kasih.
Nah, guys, ini hasilnya, guys. Ini memanfaatkan kayu bekas. Nah, lumayan, guys. Daripada beli alumini juga lumayan mahal ya, guys. Dan ini kayu bekas aja sudah praktis ini, guys. Ini panjangnya saya buat 2 meter 50 ya guys, ini guys. Saya buat 2 meter 50 dan tingginya 150 guys. Jadi sudah muat banyak ini guys. Kalau cucian satu mesin cuci ya cukup nih. Kokoh banget guys, jamin kuat bertahan sampai puluhan tahun guys. Ini karena kayunya kayu meranti atau apa ya, dari kayu Kalimantan lah. Oke guys, jika bermanfaat jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Dan terima kasih guys.